KBL kan luar biasa, Mbak. TW Bandung. Capeknya luar biasa. Aku belum pernah. Oh, sekarang udah enggak ada. Kan udah enggak ada PKBL. PKBL lama induk. Iya. Terakhir saya terakhir itu 22 hari. Ah, lancar. Mudah-mudahan. Kan anunya besok kan? Iya, besok. Oke, santai aja. Ini kejadian kayak si Aji, Mas Ramji. Kejadian ini. Kenapa? Malam berangkat, acaranya besok pagi. Cuma dia enggak mau buru-buru. Enggak, tadi aku mau Jumat malam pagi-pagi, mana kereta? Kan kereta susah. Iya. Enggak bisa. Ini sebelum 25 dia mau nyoba, kalau memang sesuai cocok sama ininya mau diambil. Sekarang masih di Kalimantan. Dia tugas di sana. Orang bagian audit dia. Ini gimana, Pak? KM terakhir, Mas. Apa ya namanya? Tadi macet panjang juga, Pak. Setelah Jatiluhur ini. Tadi tuh yang mau naikin itu tuh. Mas kita masih di belakang. Mas aja belum ada kabar. Oh, enggak. Di kilometer 88. Kayaknya udah. Macet, coy. Udah perjalanan panjang. Macet ya, gila. Males banget tadi videoin di tol mana Cikarang ada proyek pekerjaan LRT sama kereta cepat, macetnya parah, minta ampun. Udah anak muka gue dah berantakan, belum tidur soalnya. Harus tidur di mobil, kurang istirahat dulu di kilometer rest area kilometer 88. Hari ini mau ke Bandung. Lu gak lapar, Ti? Hah? Di mana? Aku gak bawa. Hah? Tadi kan ada ATM? Itu tadi di depan mobil parkir ada ATM. Oh, di tas. Ya udah, yuk beli aja dulu. Gua bawa uang kok. Silakan. Serang lu. Pak Boynya kemana? Oh iya, mana Bapak? Pasti. Oleh-oleh. Itu mau oleh-oleh. Paling gorengan. Apa nggak ada warung Indomie ya? Mati, di mana Ti mie rebus? Mana mie rebus? Itu kan itu udah Indomie itu. Ini sampai di Bandung. Ini agak ribet parkirannya. Bagus ya? Bagus. Berapa kilo lagi, Ti? Dekat. Ini kan tinggal nyebrang nih. Ini udah kantor cabang. Oh, seberang rel itu udah kantor cabang, Bang Hekar. Terus maju lagi nah nanti hotelnya yang saya yang belum tahu hotelnya. Ini nih, Pak, dikit lagi. Di Asia Afrika kan? Ya, Asia Afrika. 5 menit lagi. Iya, ini kan Royal itu kan udah kantor kita, kantor cabang. Di mana sih kantor cabang? Ini depan. Ini apa? Royal Bang Hegar. Bang Hegar, dulu kan Bang Hegar namanya, sekarang Royal. Royal apa tuh? Ya akhirnya sampai di hotel Ibis Budget Bandung. Oh shit. Masuk dulu ya.
Kerja di hotel. Kantai dua. Oh ya, nggak tahu gue. Hah? Gimana kan? Lu bilangnya buat dua orang. Nggak tahu ini ya. Nggak tahu. 201. Lu 201, 201. Baik. Ya, nih. Oh, iya. Ya. Cek tempel. Hah? Kayaknya gitu. Coba. Oke. Nyalain dulu lampunya. Mas, kok mati? Lampunya yang mati? Hah? Lampunya? What? Oh, siap. Ngora. Siap. Sampai TV-TV-nya nyala. Aduh, capek. Gila. Oppo. Ada. Nanti. Hati-hati. Oh shit. Nanti gue ke bawah ya. Nanti. Pagi masih di Hotel Bandung, jam sekarang jam 6 lewat 10 menit. Hari ini agendanya pengen, kan kemarin gue ditugasin ceritanya perjalanan dinas ke Bandung sama atasan, sekarang gue pengen agenda pengen kantor cabang yang ada di sini, kantor cabang dari perusahaan gue di Bandung. Terus ada rekonsiliasi sama bank swasta yang ada di sini. Ya, ngantuk pagi. Ngantuk masih pagi, guys. Ikutin terus perjalanan singkat yang random dan gak jelas ini. Mudah-mudahan ada yang nonton. Bye. Selamat pagi semuanya. Kalau pengen ngeliat ruangan ini, meskipun kalian tidak banyak pengen tahu tentang kehidupan saya, tapi saya akan membagikan. Masih gak jelas. Jadi langsung aja lah ya, room tour. Pintu masuk. Ini tempat boker, kencing, kecoli. Ini ada tempat cuci tangan di sini. Ya, tempat cuci tangan. Ini ada tempat mandi, ada shower, ada sabun di sana. Tapi nggak ada sikat gigi. Ini anduk. Terus ini contoh. Ya, air putih. And my ID card. Okay.
Dia ada gantungan baju. Ya, ini tempat tidurnya berantakan pisan ini. Ada lampu buat baca. Oke, ini buat tidur tuh lampu listnya. TV. Dan di sini ada jendela tapi nggak bisa dibuka ya. Teras view-nya dari luar. Ada rumah kosong, lahan kosong. Dan ada bank BCA. Ini di Jalan Asia Afrika Bandung, namanya Hotel Ibis Budget. Hotel kelas bintang kelas 2. Kelas 2 bintang, bintang 2. Pokoknya lah. Semalamnya ada AC sih. Semalamnya cuma harganya cuma 250.000. Murah sih. Tapi enggak dapat sarapan. Ya udah, segit dulu. Hari ini gue mau lanjut ke asuransi AC Cabang Bandung, terus lanjut lagi ke Bank BJB. Ada agenda rekonsiliasi. Sampai nanti. Selamat pagi dari Bandung. Menyusuri jalan. Hari sarapan. Itu ada tukang. Temperaturnya lebih rendah dari Jakarta. Kupat tahu. Oh iya. Ya udah. Hah? Ya udah. Nyang enggak sih kita? Mau lagi. Menyusuri jalan lagi ke sana. Semalam Indomie parah banget. Hah? 84.000. Indomie. Masa? Iya, 3. Kacau banget ya. Bentar ya. Santai. Seger. Wah, Jakarta kayak gini ya? Waduh. Oh, Jakarta kayak gini mantep banget. Wah, ternyata aman. Waktunya check out. Kopi. Kita lanjut lagi perjalanan. Selesai urusan kerjaan, balik mau jelong-jelong beli oleh-oleh, mampir ke Alfamart di air mineral. Udah. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan ganti? Astaga, di masjid sono lagi jatuh. Menyusuri jalan Bandung di sore hari. Jam pulang ya? Tadi itu apa, barika WA gua besok mau masuk kak gitu, gua bilang anting ini sakit deh. Iya, amit-amit loh. Sakit baru kemarin, gak mau lah sakit mulu. Sorry, tidak boleh masuk. Oh iya, kenapa? Satu orang dari sini. Ini jalan kaki lewat sini. Istirahat di kilometer 97 dengan beli oleh-oleh.